jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ulang tahun, selamat kapanpun Anda nonton channel saya ini. Yang jelas saya selalu ingatkan untuk selalu madang, nera madang, semapu, woyo woyo. Ini kali ini guys, saya sedang ada di kios ya guys. Ini sedang ada di gudang Master Golden. Ini di depan sedang hujan karena sanitasi lingkungan ini sedang sering hujan dan banjir. Ini lagi ada perbaikan yang namanya ini perbaikan gorong-gorong ini depan kios guys. Woyo, ini hujan guys, saya mau bolang ini hujan kayak gini, terpaksa. Nah, berhubung titipan saya, ini saya mau membahas di hari Jumat yang barokah ini, membahas fosil-fosilan, dimana untuk sebagian orang batu fosil-fosilan keong, fosil kerang itu merupakan sebuah batu klenik ya, tapi sejatinya itu memang benar-benar dari sebuah fosil. Adapun fosil-fosil yang terbuat dari man-made atau buatan manusia yang bertujuan untuk menipu dan untuk menjual dengan harga murah, nah ini kita bahas kali ini fosil natural dan fosil man-made. Nah, ini bahasan kali ini lebih keren lagi karena apa, banyak fosil-fosil yang beredar di pasaran, fosil kece, fosil keong, itu berupa sebuah fosil man-made. Apa itu man-made? Man-made itu adalah buatan manusia. Tujuannya seperti halnya batuan-batuan sintetis, tujuannya adalah memalsu sebuah fosil natural dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan sendiri. Karena orang beli itu rata-rata ya pengennya yang asli, yang natural. Tapi apalah daya ketika orang itu salah membeli dan akhirnya membeli sebuah fosil palsu. Nah, fosil fosil itu banyak sekali beredar di pasaran guys, di pasaran. Kenapa? Karena batuan-batuan fosil keong seperti ini juga digunakan dalam dunia perdukunan, dimana dunia perdukunan itu memang sangat kental dengan yang namanya fosil-fosilan dan energi-energian. Nah, tapi kalau batunya, batu itu merupakan sebuah batu man-made atau buatan manusia, dengan kata lain itu cor-coran atau semen, itu tidak ada fungsinya sama sekali. Walaupun ini juga sama-sama tidak ada fungsinya, kalau orang yang nggak tahu, kalau yang tahu mungkin bisa dikasih energi tenaga dalam sehingga dia memiliki semacam kayak penyimpanan energi, itu bisa banyak yang diisi lah, intinya seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya sebuah fosil natural dan fosil man-made atau bisa dikatakan anggap saja sintetis atau palsu seperti itu. Karena untuk mendeskripsikan sebuah barang natural ataupun barang buatan manusia ataupun palsu, itu bukan hanya dari sebuah penginderaan, itu harus dideskripsikan dengan yang namanya ilmiah juga. Nah, ketika Anda menemukan atau membeli barang fosil itu dari penemu yang bisa dipercaya atau kredibel, wah insya Allah itu memang benar-benar barang temuan alam. Dan ingat, barang temuan sungai itu tidak semua menjamin natural, karena saya juga pencari sungai. Nah, tapi untuk sungai-sungai dengan posisi tertentu itu harusnya lebih kuat, karena terjadi banyak kasus, bukan sering ya guys, sering. Banyak orang menganggap suatu batu itu, walah itu sebuah sorsoran atau buatan manusia. Nah, padahal itu saya itu menemukan sendiri di sungai yang notabene itu di sungai hulu. Nah, kalau di sungai hulu itu persentase barang buangan itu minim ya guys. Walaupun ada, walaupun memang tetap ada dari keris, dari batu manik-manik. Saya dulu pernah juga nemu batu yang merah itu, yang dulu pas lagi nyari metal detektor merah itu di hulu, ternyata atasnya masih ada desa dan ternyata batu itu kenapa? Sintetis guys. Itu saya tidak memungkiri karena barang-barang sungai memang ya itu semua yang ada di atas pasti turunnya ke sungai kalau terbawa aliran sungai. Nah, seperti itu. Maka dari itu semua teman sungai itu memungkinkan itu adanya batuan-batuan sintetis. Saya sendiri tuh pernah menemukan batuan-batuan sintetis seperti itu. Kali ini kita akan membahas ya. Ya, beberapa teman atau sahabat atau teman-teman saya ini menyebutnya ini adalah sebuah fosil man-made atau bisa dikatakan semen guys. Nah, ini juga ya. Padahal batu ini nemunya ke video waktu itu, waktu nyari tapak jalak. Ini batu nemu ke video, dan ini walaupun nemunya enggak ke video, tapi saya dapat sendiri dari di dalam batu guys.
Walaupun kedua batu ini tidak seperti fosil yang biasa saya temukan, tapi lah itulah Kebumen, guys. Fosil apa aja ada, dalam bentuk apa aja ada, model kristal, model yang sudah memutih dan masih cangkang utuh guratannya seperti ini, ya. Tapi banyak teman menyimpulkan ini adalah semen. Nah, padahal saya ini nemu sendiri, nemunya ke video. Kalau ini walaupun nggak ke video, tapi 1000% 1000000% ini berada di dalam batu. Masih cangkangnya masih utuh. Nah, bahkan masih seperti cangkang biasa. Bahkan ketika dilihat, guys. Nah, ini ketika dilihat ini dalamnya seperti cor-coran loh, guys. Serius, tapi ini asli temuan alam dan saya nemu sendiri. Nah, untuk ini memang banyak palsuan, sebuah kecek ya. Sebuah anu kecek bungkem seperti ini yang dalamnya terbuat dari semen putih ataupun semen keras. Bahkan banyak yang dikasih tulisan Arab. Nah, yang diukir tulisan Arab kan ada ya. Nah, itu palsuan-palsuan itu banyak. Nah, itu buat perjimatan. Tapi ini 1000000% nemunya itu di sungai Hulu. Maka dari itu saya sendiri ketika mendapat tantangan sebuah bahwa beberapa orang menganggap ini adalah sebuah semen, jadi saya merasa tertantang. Saya nemu sendiri, posisi nemunya itu sungai Hulu ya. Posisi nemunya sungai Hulu, dan notabene kalau orang buang, orang larung itu berasal dekat laut ataupun dekat kota. Nah, ini di sungai Hulu, jembatan aja susah. Nah, ini saya lebih percaya temuan saya sendiri. Maka dari itu saya ingin membuktikan kepada sahabat MG di seluruh Nusantara atau teman-teman saya yang berpendapat ini adalah sebuah semen, saya membuktikannya itu bukan dengan argumen saya sendiri, walaupun saya 1000000% itu nemu sendiri, tapi saya membuktikannya dengan ilmiah yang lebih kuat. Maka dari itu untuk mendeskripsikan sebuah barang, ya, sebuah barang itu natural atau sintetis, man-made atau asli, itu dibuktikanlah dengan cara ilmiah biar lebih mudah diterima. Lah kalau ketemunya padu-paduan, wong nemunya pokoknya natural, ya tidak bisa, guys. Itu makin panjang masalahnya. Oh, mulur-mulur akhirnya padu kencot lah, pada-pada kencotnya ngentong-tongna sega, guys. Ini kalau udah dilipkan itu akan keluar. Apabila ini adalah sebuah semen atau buatan manusia dan cangkang ini adalah cangkang yang berada di sungai-sungai dan hanya diambil cangkangnya terus dilapisin semen atau dimasukin semen, ini pasti keluarnya adalah man-made ya. Man-made itu ya itu buatan manusia, berasal dari material-material buatan manusia. Semen itu terdeteksi gampang sekali. Atau ini keluarnya itu cor-coran dalamnya, itu pasti akan keluar man-made. Dan sumpama ini ada campuran lem atau campuran-campuran yang lain untuk menguatkan, atau kita poles-poles dikit dengan bahan-bahan kimia, ini akan keluar dalam komennya itu pasti, entah itu lem, entah itu apa, pasti ada indikasi treatment, itu namanya biasanya seperti itu. Mari kita bahas, kita udah lepkan dan keluar lepnya, biar kita itu sama-sama belajar bareng, guys. Saya juga belajar, kita semua belajar. Maka dari itu belajar bareng lebih indah. Kita nggak usah mengedepankan prinsip ya. Prinsip maksudnya mengedepankan pendapat pribadi tanpa ada retorika, apa, tanpa ada bukti. Oke, kita bongkar semua lipnya. Ini ada beberapa batu yang dilip juga dengan baru. Ada sesuatu batu yang memang istimewa sekali. Nah, ini saya berinisiatif untuk ngelip ini ya, guys. Karena saya nemu sendiri itu, hati nggak bisa dibohongin ya. Maka dari itu, guys, semua barang dari Master Golden itu tak garansi natural, kecuali Anda pesen barang sintetis, saya akan adain. Harganya sangat murah. Nah, semua barang tak garansi natural, nanti kita akan bahas dalam lab ini untuk beli di Master Golden. Karena apa? Saya main batu itu nggak sehari dua hari ini. Bahkan di musim booming kemarin saya juga udah ikut booming dalam menjual-jual batu, bahkan mencari-cari batu. Nah, kali ini kita akan bahas, itu lagi rame banget wong pada brang-brung tok, guys. Oke, kali ini kita bahas ini ya. Ini keong ini masuk sini, keong ini masuk sini. Jadi ya, insya Allah semua barang yang saya jual itu garansi natural. Kalau Anda nggak percaya, saya selalu bilang ya, monggo di lab, atau sampean juga bisa titip lab ke saya. Setelah itu hasilnya apapun, kalau natural berarti Anda nambah ongkos lab, kalau sintetis itu barang tak kasihkan jenengan, tak uangnya tak kasihkan 100%, ongkos labnya tak kasihkan 100%, jadi Anda tidak rugi sama sekali. Itulah Master Golden. Kita buat ini keong inotabennya memang sekilas mirip semen loh, guys. Nah, ini aslinya kehitam-hitaman ya.
Nah, ini mirip semen. Nah, cangkangnya juga masih utuh. Malah justru ini fosil yang sangat istimewa menurut saya. Karena cangkangnya aja guratannya masih utuh, masih utuh ini urat-urat cangkangnya. Dan ini bukan cangkang baru. Kita baca saja labnya apa? Oke, dari Skylab ya. Skylab itu bisa dicek melalui websitenya. Ini barcode ini bisa dicek bahwa lab ini memang benar-benar kredibel. Jadi tidak mudah dipalsukan. Kedua, rock ini golongan bahan ya. Unpolis, belum dipoles sama sekali. Ini berat. Ini beratnya 56,76 kg. Ini dimensinya. Ini warnanya putih dan abu-abu ya. Transparansi opaku ini enggak maksud opaku ini. Nah, ini kita masuk, guys. Treatment. Untuk batu-batuan permata itu memang udah terbiasa atau udah lazim itu adanya treatment, entah itu dari IR, dari jenis treatment CO, dari treatment RDS dan lain-lain ya. Tapi untuk batuan-batuan natural itu seperti akik, itu treatment komennya itu NTE, guys. NTE itu terbukti bahwa batu itu tanpa sama sekali tercampur oleh lem, bahan-bahan kimia yang lain, dan kandungan-kandungan treatment yang membuat batu itu berubah dari asalnya. Nah, ini udah. Ini bentuknya keluarnya apa, guys? Natural calcified shell fossil. Shell itu ya intinya ini sebuah fosil natural yang teridentifikasi sama sekali belum tersentuh oleh bahan kimia. Nah, NTE-nya ini komennya. Kalau batuan-batuan permata itu NTE, nanti di giok juga ada komennya. NTE tipe A, ada tipe C, tipe B, itu pengaruh juga walaupun natural. Nah, batu ini udah jelas ya, keluarnya ini adalah sebuah natural fosil yang notabene sama sekali belum tersentuh sebuah kimia. Satu, ini satu ya. Kita buktikan dengan yang namanya lab. Iya, karena nama baik dan sebuah kepercayaan itu sangat penting, guys. Seperti itu bunyinya. Kedua, fosil yang satu ini yang terlihat seperti cangkang keong diisi pasir dan semen. Ini, guys. Ini nemu di dalam batu. Jadi fosil ini berada di dalam batu dan batunya itu seperti penyusun batu, sebuah batu konglomerat, guys. Memang batu konglomerat terlihat seperti semen, tapi itu bukan semen. Nah, itu ya, seperti cor-coran itu kan. Nih, ini keluarnya beda lagi, guys. Nah, natural calcified operculum shell. Nih, shell fosil sama operculum shell. Nah, ini sama-sama natural fosil. Mungkin dari jenis keong apa operculum, saya enggak tahu artinya ya. Nah, ini komennya lagi kita buat. Komen ya. NTE, not treatment identification. Nah, tanpa treatment sedikit pun atau campuran bahan kimia atau pemanas atau pembentuk sehingga berubah dari aslinya. Oh, yo. Ya, akhirnya udah terbongkar semua hasilnya. Kita tunjukkan dengan bukti. Saya bilang temuan sendiri ya, temuan sendiri. Nah, ini udah ya, udah terbongkar semua ya. Udah puas dan udah kita sama-sama belajar dari semua itu. Jadi, inti dari pembelajaran ini ya, insya Allah yang saya anggap natural dan saya pelajari natural itu ya insya Allah natural. Karena untuk mendapatkan ilmu titen setiten itu, kita aslinya sebenarnya kita udah paham mana yang sintetis. Kita udah pernah pegang sendiri batu sintetis, kita udah pegang sendiri caranya man-made semua batu, semua fosil. Maka dari itu kita sudah bisa membedakan mana yang natural, mana yang sintetis. Seumpamanya ada kesalahan pun itu marginnya itu sangat kecil, guys. Oke, kita lanjut ke lab-lab yang keluar selain itu. Orang umum. Ini watuk bengek. Ternyata habis mangan ini, guys, kacang kapri, kacang bawang. Makan kacang bawang itu langsung di tenggorokan. Gatelnya minta ampun kalau ngomong ngegas-ngegas kayak gini. Nih, kita buat, dibuat, dikeluarin. Ini plastiknya aja masih ada, termasuk plastik keongnya. Karena ini saya nggak bawa tripod, jadi ngupas plastiknya ini tak kupas dulu. Karena tangan dua nggak bisa ya. Nih, ini susah ini. Nah, ini taruh. Kita ngelip giok lagi, guys. Dimana giok yang kita lip ini berbeda dengan giok yang kemarin dilip, walaupun warnanya sama. Nah, kita buka. Kali ini kita akan ngelip giok seperti ini, guys. Nah, ini transparansinya gila-gilaan. Transparannya, edan ini. Transparansi, transkulin, transparannya pol judulnya. Ini adalah sebuah giok pink. Di mana giok pink ini berbeda dengan bahan giok pink yang lama.
Nah, berbeda dengan bahan giok pink yang saya punya yang dulu pernah dilepkan. Hmm. Karena apa? Bahan ini dan bahan ini adalah satu, guys. Bahan ini dan ini adalah satu. Dan bahan ini merupakan satu-satunya bahan yang saya punya, salah satu bahan tinggalan, bahan yang diakui oleh luar negeri bahwa ini adalah giok Kebumen, tipe A-nya Kebumen, grade A-nya Kebumen. Iya, karena pernah saya bilang seperti itu. Yang bilang bukan saya, guys. Orang Taiwan langsung yang bilang, guys, waktu dulu, guys. Waktu itu giok Kebumen itu belum teridentifikasi dengan sempurna. Jadi ketika ini dilepkan di lab-lab Indonesia, termasuk Skylab dalam dulu, itu keluarnya Indocrest, guys. Ngeri kan? Nah, sekarang kenapa kok keluarnya jadi jet? Ngeri maning, wok. Ya, karena apa? Karena sekarang jadi jet di Indonesia itu udah diakui karena memang benar-benar ada depositnya. Kenapa lab-lab dahulu itu tidak mengakui adanya jadi jet di Indonesia? Karena takutnya, ditakutkan. Jadi para gemolog itu takut bahwa giok-giok dari Burma itu diakui, atau dari luar Burma itu diakui dari giok Indonesia, padahal Indonesia tidak memiliki deposit. Itu akan menjadi sebuah kesalahan fatal para gemolog yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi sebuah batuan-batuan ini. Ketika keluarnya jadi jet, diakuin Kebumen atau diakuin Indonesia, nah sampai diakuin ternyata batu luar, itu kan ngeri juga. Bahkan sampai saat ini, guys, sampai saat ini untuk origin Kebumen yang biasanya ditaruh di sini, ada kan tulisan origin Kebumen itu belum berani karena belum ada gemolog yang survei ke Kebumen. Bahkan dulu udah mau ada tapi gagal ya. Kalau udah ada survei udah berani. Origin Kebumen itu pasti berani Indonesia. Tapi sampai sekarang belum ada penelitian dari para gemolog yang turun langsung ke Kebumen. Itulah masalahnya kenapa Kebumen itu belum bisa ditaruh di origin untuk jet-jet ini. Batu ini dari bahan yang sama, dan bahan ini saya bangga sekali dengan bahan ini. Bahannya udah tidak ada depositnya, guys, di tempatnya. Warnanya putih, tembusnya gila-gilaan. Nah, ini tembusnya hijau, keren ya. Tembusnya itu edan. Ini ketebalan segini aja. Ini masih tembus. Nah, ini tembus bahannya itu bisa sampai 10 cm loh, guys. Serius. Ketembusan bahan itu bisa sampai 10 cm. Karena sekilas bahan ini seperti kuarsa atau quartz. Tapi untuk kekerasan dan untuk kekerasan dan untuk kepadatan, dia lebih berat ya. Masa jenisnya jauh lebih berat, kerasnya jauh lebih keras. Bahkan ini tak buat sebuah cincin bisa mengkilat semengkilat ini, guys. Walaupun ini belum tak lab, tapi ini udah pasti jadi jet Kebumen. Ini cincin eksklusif seperti ini sengaja tak buat. Ini bisa semengkilat ini, guys. Nah, ini ngerinya bahan ini. Ini dari bahan yang sama semua. Ya. Cuman ini pas pink, ini pas ada hijaunya sedikit, dan ini polos putih. Nah, itulah istimewanya Kebumen. Jenis ini di pasaran internasional itu udah berani bertarung kalau depositnya banyak. Sayang, beribu sayang, Kebumen itu belum menemukan depositnya lagi. Setelah beberapa ton itu dulu itu diangkat ke Taiwan, guys. Diakui orang Taiwan dulu. Orang Kebumen itu belum pada tahu bahwa ini jadid. Kedua, lab Kebumen, lab Indonesia juga belum mengakui ini sebuah jadid. Dulu pernah di lab gini-gini, ini keluarnya Indocrest loh, guys. Nah, itu nggak tahu itu masalahnya gimana. Woyo, di hari yang Jumat berkah ini, walah nyerocos itu mantep sekali ya. Ini dari bahan yang sama, ini tembusnya edan. Ini nggak perlu di center loh, tembus loh. Ngeri-ngeri ini tembus. Tembusnya ngeri. Ini bahan udah langka ya, Master Golden aja punya itu hanya alah, paling sejempol-jempol, guys. Karena pedilan dulu, nggak tahu. Ternyata pernah ngelep itu keluarnya Indocrest terus lemes, guys. Tapi sekarang kalau ngelep keluarnya jadi jet, terus karena udah teruji ya, jadi ngeri sekali. Ini giok pink ya. Ini ada hijaunya di tengah sini. Ini pink, pinknya jos banget, warnanya tegas banget. Mungkin di kamera nggak bisa setegas itu. Dan keluarnya apa? Natural jadi jet albeit. Nah, ini NTE ya, komennya NTE, not treatment ya. Dan ada tipenya, ini sama-sama tipe A. Nah, nanti ada perbedaan ya. Kenapa sama-sama natural itu ada tipe A, tipe B, tipe C? Seperti halnya permata, setiap permata itu memiliki ciri khas masing-masing. Itulah yang menentukan sebuah harga dan kualitas. Maka dari itu permata rubi, safir itu harga dari puluhan sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Itu pengaruhnya itu di treatmentnya. Makin minim treatment, makin mahal. Makin jernih, makin mahal.
makin natural makin mahal. Itulah fungsinya. Ini tipe A semua kedua, walaupun ini enggak dicantumkan tapi sama-sama tipe A ya, karena untuk tipe B dan C itu sudah melewati sebuah proses treatment, yaitu ada treatment pemanasan, kadang ada treatment penjernihan untuk giok, dan treatment pewarnaan. Kalau udah tipe C itu udah bahan kayak gini, walaupun natural tapi diwarnain dengan pewarna sehingga dia warnanya hijau. Nah, itu yang namanya tipe C. Maka dia itu ini natural, benar-benar hanya di amplas dan di serbuk inten atau di RC polis. Seperti itulah proses pembuatan kami. Sebenarnya guys, masih banyak batuan-batuan yang akan saya tunjukkan di hari ini. Tapi untuk konten kali ini kita memang khususkan untuk sebuah fosil-fosil natural, di mana yang diragukan ini adalah sebuah semen. Wa alhamdulillah, ya alhamdulillah, keluarnya adalah sebuah natural bahkan tanpa treatment sedikit pun. Selalu ada gajah, selalu ada yang dibahas dalam setiap konten Master Golden. Karena setiap bebatuan, setiap sudut batu itu memiliki cerita masing-masing, sejarah masing-masing, dan keunikan tersendiri. Karena dalam hidup itu selalu ada gajah dan wuyu-wuyu. Ini di center pink kehijauan ya. Ini di center hijau, walaupun putih di center hijau. Nah, itu karena ini senternya terlalu cerah. Kalau ini kayak neon. Nah, itulah Gio Kebumen. Mungkin makin kesini, Gio Kebumen makin terekspos. Yang istimewa banget ya guys. Matuk bae makan kacang kapri asem yang aneh. Loh, bisa-bisa keluar imperialnya loh. Kalau keluar imperialnya ini guling-guling sedunia ya. Sebenarnya udah keluar tapi diam-diam bae. Wow, yo. Ya, selalu saya doakan Anda untuk selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan, dan selalu hari-hari baik Anda mengikuti Anda setiap harinya. Dan selalu saya ingatkan, jangan lupa madang, Nera Madang Semaput, bersama channel saya Master Golden. Saya pamit undur diri bersama dengan semua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jus. Woyo mantap jus. Jus. Goyang. Wih, ini apa ini, batu apa sambal liler? Oke lah, jangan dibahas ini. Lanjut.